Hadirin semua sekalian, Bapak Ibu, selamat datang di pesta yang malam ini yang saya syukuri. Sebelum saya mulai, saya pengen mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas menjadi malam yang penuh berkah ini. Mungkin mau mulai speech saya dengan gimana saya berpikir ya. Dulu mungkin saya bertemu Angel pas sebenarnya setelah saya putus sama pacar saya yang sebelumnya sih, sama mantan saya sebelumnya. Cukup sama sedikit ya. Kemudian waktu itu saya ketemu Angel di restoran Pandan Bistro. Sebenarnya awal-awalnya mungkin saya juga kesannya mungkin kayak belum berkesan ya, tapi makin lama makin ketemu Angel makin berkesan dan saya bisa melihat ada beberapa kualitas yang lumayan dari kualitas yang disita dari Angel. Jadi waktu itu pun saya juga banyak apa cobaan dengan Angel. Jadi mungkin sebelumnya Angel dulu pernah mengalami kesulitan dengan long distance relationship. Saya juga pernah mengalami long distance relationship. Didn't work. Jadi untungnya waktu itu setelah saya mau belajar masters, kita juga mengalami banyak mendingan dan cobaan ya. Tapi syukur-syukur kita berhasil melewati semuanya itu dan sampai di sini. Berhasil berjalan. Happy ending ya. Mungkin sebelum saya mengakhiri speech saya ini, saya ingin mengucapkan beberapa rasa terima kasih. Saya mau terima kasih untuk dua orang tua saya. Tanpa ada bantuan mereka mungkin yang namanya hal ini mungkin gak akan terjadi tanpa ada restu dan support dari mereka yang mungkin ada bisnisnya. Saya juga mau berterima kasih untuk kedua keluarga besar untuk bisa di sini hari ini dan mendampingi kami. Mungkin saya juga pengen mengucapkan happy anniversary ke cici saya, ke kakak saya, Jessica dan Albert. Oke, happy anniversary. Yang kebetulan pestanya itu dengan sama tanggal 12 Desember tahun lalu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada best friend saya Francis dan Bernard. Kemudian untuk best friend juga Casey dan Raisa untuk bantuannya selama ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk beberapa pihak seperti Creative Things bagi mengadakan organisasi kami dan beberapa kantor-kantor lainnya seperti untuk dekorasi dan sebagainya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berkontribusi pada malam ini supaya bisa terjadi. Walaupun tidak bisa saya sebutnya satu-satu, tapi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.